Review tanaman aku siang-siang bolong ya, mumpung lagi agak sepi. Nah teman-teman, hanya beberapa tanaman aja yang aku mau review, itu pun kaladium-kaladium aja ya, biar teman-teman tahu kalau aku juga penyuka kaladium. Semua tanaman aku suka. Nah oke, teman-teman ikutin terus ya, jangan lupa pakai masker kemana-mana. Ini dia, ada Red Clown, kaladium Red Clown. Bawa 4 anakan ya, tapi anakannya udah gede ya. Nih tuh, induknya juga udah babon. Ini saya lepas 750. Untuk Red Amira segede piring, bawa anakan 6, 750 ya. Untuk strawberry, bawa anakan banyak, bejibun tuh di bawah, daun udah lebar setelapak tangan. Ini 350 net ya, kalau ini 350 net. Oke. Buat baret yang kayak apel ini warnanya cakep banget. Ini 150 ya. 150 net. 3 daun. Nah, kalau untuk yang jumbo kayak gini ini 225 2 daun. Untuk strawberry yang ukuran remaja 3 daun 175. Ini umbi semua sehat, bagus, nggak kating-katingan, nggak potong-potongan, nggak cacah-cacahan. Jadi daun nggak bakal hidup satu mati satu, hidup satu mati satu. Jadi trik buat membeli kaladium harus cek umbi ya, jangan beli-beli aja, tapi cek umbi dulu. Nah untuk ini lens wortennya 300 ribu ya teman-teman, 300 ribu menuju 6 daun. Tuh anak barunya tuh. Dan untuk ini kaladium white, apa yang namanya, lupa deh. Ini 275 5 daun.
Untuk Saikul segini harganya 225. Warnanya udah keluar ya teman-teman ya. Tuh. 225. Dark Coco harganya 350. Dark Coco. Untuk Big Apple, ini kalau nggak Big Apple, Mountain. Saya sih berharapnya Mountain ya. Kalau Mountain jauh lebih mahal. Ini 275 net. Oke. Buat lens Wharton. Nah, teman-teman, lens Wharton itu ada beberapa macam ya. Ada yang nggak ada kupingnya di belakang, ada yang kupingnya di belakang. Nih. Ini ada kupingnya di belakang. Ini 2 daun menuju 3 daun tunas ini. Yang udah jumbo 350.000. Oke. Untuk ini big leaf-nya yang daun ganda ya. Ya. Ini 350.000 ya. Ini gedenya cakep banget ini. Dan untuk pink seksinya saya lepas 250.000. Untuk red clown, nah ini ada dua ya. Red clown ini satu lagi. Untuk red clown ini harganya 175 ya, teman-teman, 175. Untuk Mirzani ini 200 ribuan. Wayang rimbun, umbinya bisa dicacah jadi 20 lebih cacahan karena gede banget ini umbi, gede minta ampun. Gede banget nih umbinya. Ini saya lepas 250.000 nya teman-teman ya. Ada yang bilang mahal, gak apa-apa. Tapi kan umbinya juga luar biasa gede. Gak main curang, gak main potong-potong, gak main cacah-cacahan. Di sini bukan tanian ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini boleh dinikmatin aja dulu. Gak apa-apa, yang gak suka keladi, yang gak mau beli keladi. Tapi nikmatin aja dulu sini, siapa tahu jatuh cinta, ya kan? Tuh. Tuh, siapa tahu jatuh cinta. Tuh. Nah, oke teman-teman. Kayaknya cukup sekian dulu ya review tanaman kaladium hari ini. Nah, teman-teman, aku mau ngasih tahu, tembus 100 subscriber, aku mau bagi-bagi tarantula. Tarantula yang dua lagi nanti aku tahu apa aja ya. Tapi intinya juara yang pemenang pertamanya tarantula ya teman-teman ya. Mau tahu seperti apa tarantula? Nah ini sebentar. Jeng-jeng. Seperti ini ya teman-teman tarantula. Tapi bukan sejumbo ini ya teman-teman ya. Nanti aku kasih yang nggak kecil. Tapi sedang ya. Sedang. Biar sedang tapi harganya juga lumayan teman-teman. Nah kalau saya kasih yang ini ya. Waduh. Lumayan juga sih. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe biar tembus 100 subscriber ya. Saya bagi-bagi tarantula dan dua lagi nanti apa saya sebutin. Untuk tembus 1000 subscriber nanti aja deh. Kita bicarain yang tembus 100 subscriber dulu ya. Makanya teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Tapi yang positif, yang negatif saya nggak akan respon. Kita di sini berteman, bukan mau cari musuh ya teman-teman ya. Nggak suka jangan dikomen, yang suka silahkan komen. Semua saudara-saudara buat aku temen. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya semuanya ya. Dah, sehat-sehat selalu. Pakai masker kemana-mana, jangan ngeyel. Boleh percaya atau nggak percaya, tapi hargain orang lain di sekitar. Oke teman-teman, assalamualaikum.